Pelaksanaan upacara yadnya hendaknya selalu memperhatikan tatwa, agar dalam pelaksanaannya memberikan manfaat yang maksimal. Seperti halnya tumpak landep yang dilaksanakan 6 bulan sekali atau bertepatan dengan Sabtu Kliwon Wukul Landep. Banyak yang mengatakan hari itu adalah otonan segala barang yang dibuat dari besi, termasuk motor atau mobil. Pada hari tumpak landep di Bali, hampir seluruh tempat cuci motor dan mobil ramai dikunjungi oleh masyarakat yang hendak mencuci sarana transportasinya. Tapi, apakah benar tumpak landep merupakan otonan sarana transportasi? Menurut Ide Pedanda Gede Menara Putra Kekeran, jika berbicara boleh atau tidak boleh, itu tergantung manusianya. Tapi jika berbicara benar atau tidak, terdapat pemahaman yang keliru melaksanakan upacara untuk sarana transportasi di hari tumpak landep. Menurutnya, upacara tumpak landep sejatinya harus menggunakan keris sebagai simbolnya. Jika dilihat dari sisi material atau bahan pembuatnya, maka sarana transportasi dapat diupacarai saat tumpak landep. Namun, jika ditinjau lebih dalam mengenai makna tumpak landep, jelas mengalami penyimpangan. Karenanya, otonan sarana transportasi alangkah baiknya dan tepat dilaksanakan saat tumpak Kuningan. Karena saat itu diyakini sebagai pemujaan terhadap Betara Sri sebagai pemberi anugerah kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu sebagai ucapan syukur atas anugerah Ide Sang Hyang Widiwasa atas sarana dan prasarana, sehingga memudahkan aktivitas umat serta memohon agar perabotan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak mencelakakan. Ide Pedanda Gede Menara Putra Kekeran mengatakan, mobil dan motor adalah kekayaan atau anugerah Tuhan, sehingga alangkah baiknya diupacarai saat tumpek Kuningan. Tim Liputan Bali Express melaporkan.